what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Jembatan layang Simpang Joglo, jembatan untuk pelintasan rel. Nantinya rel kereta api akan dinaikkan ke atas, dan saat ini terdengar suara kereta akan melintas. Kereta apa yang akan melintas? Ikuti video selanjutnya. Kita akan menunggu kemunculan kereta. Apakah kereta bandara? Dan ini progres pengangkatan. Oh, ini dia keretanya. Ya, kereta bandara. Kereta bandara. Ini adalah kereta bandara yang melintas dari Solo Balapan menuju Bandara Adi Sumarmo. Dan ini progres yang bisa saya dapatkan di siang hari ini. Saya akan melihat progres ini menggunakan drone. Bagaimana apabila dilihat dari udara? Berikut liputan dari udaranya. Akan ada kereta melintas. Selamat siang pemirsa channel Lego Santo. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Siang hari ini saya berada di Simpang Joglo. Kita mengupdate progres dari Simpang Joglo ini. Kebetulan akan ada kereta melintas. Kereta apa gerangan, kita nantikan. Terdengar arah lemnya. Ini adalah lokasi bagian tengah Simpang Joglo, Simpang 7 Joglo. Dari arah barat kita menunggu kereta yang melintas. Nantinya kereta akan dialihkan ke atas setelah jembatan selesai. Kita mundurkan lagi. Mantap sekali. Kereta dari arah Solo Balapan menuju Semarang. Nantinya lintasan kereta akan dialihkan ke atas dan menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia, rel layang ganda.
terlihat kereta yang mengarah ke arah Semarang. Kita update area ini. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 50 menit saat kereta melintas. Ini adalah simpang 7 Joglo. Terlihat ada penambahan pipa bagian tengah ini. Dan terlihat juga pipa-pipa yang nantinya akan dinaikkan. Pada minggu lalu, area sisi sebelah timur ini saya belum melihat naik, dan saat ini posisinya sudah ada di atas. Dan ini yang mengarah dari Solo Balapan. Nantinya apabila rel layang sudah selesai dan dinaikkan ke atas, di bawah ini akan digunakan sebagai jalan. Di sini adalah simpang 7. Ada 7 persimpangan. Dan saat ini pada masa konstruksi ini sedang atau ditutup jalannya dan tidak bisa digunakan untuk akses kendaraan. Terlihat keren, giant crane yang standby untuk mengangkat. Semoga saja minggu depan pada saat saya update lokasi ini bisa atau minimal sudah menyambung di bagian bawahnya pipa yang besar-besar, di mana diameter pipa itu 1,7, cukup besar sekali. Di sini adalah titik simpang 7. Demikian update terkini dari channel Eko Sianto. Nantikan progres-progres selanjutnya di simpang Joglo ini. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't fly too high.